Thank you.
karakter yang kuat ini, bangsa ini bangsa pengecut, budayanya budaya pengecut kalau seperti ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rio di Jakarta Selatan. Kemudian Pak Emir via WA untuk tragedi Kanjuruhan root cause analysis di engineering memang dicari soal-soalnya tapi dihukum yang paling dekat dengan kasus hukumnya. Kalau masalah perangai, penonton melanggar aturan, polisi juga melanggar aturan. Hukum keadilan harus fokus ke kasus hukumnya, kata Pak Emir. Kemudian juga dari Pak Basuki, sepak bola kedepannya jangan ada penonton, main bola tanpa penonton akan lebih aman kalau menurut Pak Basuki. Kemudian juga dari Pak Nur Cahyo, polisi itu kan tugasnya mengamankan, Pak. Pak Nur Cahyo ya. Selamat pagi juga. Ini dari Pak Bagus Budianto di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Menurut saya ini bukan soal gas air mata saja, tapi kita lihat juga yang terakhir di Korea itu kan nggak ada gas air matanya, tapi mereka juga meninggal cukup banyak. Kemudian dari Pak Mul Akbar, investigasi juga alur komando penembakan gas air mata itu dari siapa dan pintu keluar stadion yang katanya ditutup ya, dan lain sebagainya. Ini banyak yang nampaknya memberikan perhatian, Mas Anjar. Silakan, Mas Anjar, ada hal lain terkait dengan proses hukum yang sekarang ini tengah dilakukan oleh tim gabungan Aremania? Proses-proses selanjutnya akan seperti apa, Mas Anjar? Apakah akan meminta keterangan juga sejumlah saksi-saksi, menyiapkan hal-hal lain? Silakan. Ya. Ya, intinya seperti saya sampaikan tadi, itu semua sudah by proses, kita sudah siapkan itu di Malang. Termasuk rencana kita berangkat ke Jakarta ini, ya dalam artian, insya Allah semua sudah siap begitu ya. Tinggal mungkin saya ingin menambahkan lagi penjelasan, kenapa ini harus dibawa ke Baris Krim Mabes Polri begitu ya. Mungkin tidak berlebihan ketika saya sampaikan di sini bahwa para korban ya, dan Aremania, kami pada semuanya, ya, tidak salah, kami ingin, kami mengharapkan proses hukum ini bisa berjalan secara maksimal, bisa ditangani oleh Bareskrim. Kalau boleh membanding-bandingkan gitu ya, kalau boleh mencontoh pada perkara lain, kita lihat satu perkara Duren 3, kasus FS, di sana hanya ada satu korban jiwa, Mas, tapi penanganan hukumnya sangat maksimal, ya. Fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan Irwasum ya, fungsi penegakan etik ya, kode etik yang dilakukan oleh Divpropam itu berjalan semua ya, ada proses hukum yang terbuka secara etik, ada sidang kode etik, ada sanksi PTDA dan segala macamnya, itu sangat baik sekali. Proses hukum pidananya juga demikian, pidana pokoknya ya terkait pembunuhannya berjalan, pidana obstruction of justice-nya juga berjalan, sangat maksimal sekali Duren 3 ini. Sementara di sana hanya ada satu korban jiwa. Jangan lupa, Indonesia di Malang ada 135 korban jiwa. Dan itu bukan sekedar angka, 135 korban nyawa. 700 korban luka, tapi 40 hari lebih ini proses hukumnya masih begitu-begitu saja. Maka tidak berlebihan kalau kami berharap ini bisa diatensi begitu oleh Mabes Polri melalui Bareskrim supaya perkara ini bisa ditangani secara maksimal, supaya bisa diungkap secara gamblang ya, apa penyebabnya, siapa pelakunya, gitu. Kenapa itu perlu dilakukan tembakan gas air mata, itu yang mungkin akan menjawab rasa keadilan di masyarakat, gitu. Perlu saya sampaikan lagi, tadi disampaikan di Korea itu karena berdesakan ya. Saya sampaikan di Kanjuruhan, nanti bisa dicek melalui keterangan saksi ya. Di Kanjuruhan 135 korban jiwa, korban meninggal ini mempunyai ciri-ciri yang sama. Ya, ciri-ciri umum yang sama kondisi jenazahnya begitu, mohon maaf saya sebutkan. Ada kondisi membiru dari dada ke atas ya, ada keluar busa dari mulut, ada darah dari itu ya. Kondisi itu kami rasa tidak wajar. Ini tidak hanya sekedar kekurangan oksigen biasa. Bahkan korban yang selamat sampai hari ini pun yang masih batuk-batuk banyak. Ya, yang ada infeksi paru banyak. Logika orang awam saja, bagaimana orang bisa berangkat nonton bola sepak bola dia pulang punya penyakit paru? Itu aja yang sederhana yang harus dijawab. Ya. Yeah. Maka saya mau bilang, di sini ada dugaan kuat bahwa kausalitas terjadinya korban, baik korban jiwa maupun korban luka yang saat ini ada, itu adalah karena adanya tembakan gas air mata. Ada paparan zat kimia yang kemarin juga sempat dirilis begitu di salah satu pemberitaan, bahwa kandungannya memang berbahaya. Ya.
Ya memang kalau saya lihat sendiri, bisa dibayangkan Mas Ferry, di kulit aja iritasi terbakar. Ya, apalagi merah, masuk ke dalam tubuh, terhirup. Ke dalam tubuh, begitu. Nah, makanya nanti saatnya otopsinya akan memuak, gitu. Otopsi itu, kami kemarin sudah mencoba ingatkan, penyidik ya, fokus ke toksikologi forensik. Kita akan cari kandungan, apakah betul ada racun, ya, yang mengakibatkan kematian di tubuh korban itu. Indonesia punya sejarah bisa menguak kematian akibat sianida. Indonesia punya sejarah bisa menguak kematian akibat arsenik. Saya yakin harusnya di kasus Kanjuruhan itu juga bisa, ya, dengan syarat memang ada kemauan untuk itu. Dari laboratorium kimia jelas menjelaskan kandungan CCCCS itu apa dan seberapa bahayanya. Apalagi yang expired kemarin banyak ahli. Di jurnal ilmiah ya bisa dicek di internet banyak beredar. Ternyata di Indonesia pernah juga terjadi di negara-negara lain. Tembakan gas air mata ini kemudian mengakibatkan suatu hal yang fatal gitu. Artinya ini bukan hanya dugaan-dugaan aja, bukan yang spekulasi saja. Cara ilmiah pun literatur yang mengatakan itu banyak gitu. Tinggal pertanyaannya apakah aparat penegak hukum Indonesia ini mau dan serius menangani perkara ini. Ketika mau dan serius, saya rasa ini juga tidak ada salahnya. Satu, memberikan rasa keadilan kepada korban. Kedua, bagi Polri sendiri, saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa Polri tidak berusaha menutupi atau melindungi, ya, kalau memang ada anggotanya atau apa bawahannya yang memang menyalahi prosedur. Ungkap saja gitu. Saya rasa ini justru akan lebih baik. Inilah saatnya Polri berbenah, inilah saatnya Polri mendapatkan kembali kepercayaan publik melalui mengungkap peristiwa Kanjuruhan ini seterang-terangnya. Oke, okay. Ini juga ada yang menyampaikan komentar pada saat tragedi Kanjuruhan, lama sekali, tapi video asusila kebaya merah yang kemarin katanya TKP-nya juga di Surabaya atau di daerah Jawa Timur ini juga cepat diungkapkan. Ada yang membandingkan juga seperti itu, Mas Anjar. Mas Anjar, terima kasih untuk waktu dan juga penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh para korban ini bisa menemukan titik keadilan ya. Terima kasih Mas, selamat pagi. Amin. Sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi. Anggota tim hukum gabungan Aremania, Anjar Nawan Yuski, SH. Elshita News and Talk. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger. Menyambut penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ke-17 G20 di Nusa Dua Bali atau Bali Summit, Elshita menyajikan rangkaian berita, informasi, dan referensi seputar G20. Liputan Presidensi G20 Indonesia, pengamanan di Bandara Banyuwangi semakin diperketat menjelang pelaksanaan kegiatan konferensi tingkat tinggi KTTG.
komplain ya. Mobil kok kena? Saya itu hampir tiap hari lewat siang pagi ya Pak, karena rumah saya kan pekayon. Iya. Saya harus melintir kadang-kadang cepat. Ini tadi kelewat loh, ini kurang benar. Tapi kalau saya Pak, kalau kayak gitu itu nanti kan maturnya set itu kemana-mana ya. Iya, bisa ke bodi mobil. Dalam mobil itu tidak ada yang komplain mana, ini kebetulan yang kita. Oke. Kalau di itu, kalau asapnya itu punya dikasih perpal atau berapa meter itu kurangi daripada tanggungan set itu. Iya. Kenapa saya bilang dini? Karena saya juga pekerjaannya sama Pak, saya juga Yeah.